Waduh, alhamdulillah. Emang lu pernah dulu? Ingat pintunya di sana. Iya, benar. Kalau masuk rumah ini gue baru sekali. Oh iya. Iya, baru sampai luar doang, tapi belum pernah masuk ke dalam. Kalau ke rumahnya Bunda yang ke belakang, yang ke atas, yang di sini sini udah semua. Yang ini doang nih yang belum aku datengin. Kalau gue langsung tertarik sama ini nih. Ini area gue banget nih. Nih. Ini dulu belum ini ya, belum kropos. Ini nih seru banget. Gue main gini-gini gue suka batu gede sama gini nih. Ini udah lama emang. Iya. Ini belum kropos dulu. Aku suka banget yang antik-antik soalnya. Oh iya sama dong tos. Tos dulu. Tapi kita dong. Tapi dirubah ya ini ya? Dirubah. Oh. Lumat lah. Ya, Pak. Eh, baju selang nih. Beli. Iya kan iya. Di online dijual. Di sini iya. Di merchandise original. Produksi sendiri. Original gue slanker. Iya, merchandise-nya kan emang ada apa? Merchandise-nya kan emang merchandise. Ada di daerah sini, daerah tengah-tengah kota. Per meternya aja di sini berapa puluh juta. Iya, iya. 2000 meter lu. Bukan, ini sebelum kita lahir udah jadi artis. Iya bener. Selatan ya, selatan. Oh, ini anak selatan gitu banget. Gitu kelihatan dong umurnya. Iya juga sih. Ya udah, tapi kelihatan kan. Kenapa dirubah stylenya kok kemarin tuh kalau nggak satu kan vintage banget. Masih sih dalamnya. Cuma kalau dulu kan karena kita masih muda ya, semuanya diserahin. Sekarang juga masih muda. Iya. Mudanya dulu ada kolam renang kan di sini. Iya. Tapi dipindah. Kenapa dipindah? Ada yang kejebur. Banyak. Waktu itu suka pada ngintip. Oh, ya, itu sudah lagi. Iya, tapi dipindahin ke belakang gede kalau berangin. Aku tahu mau main belakang. Spot ini lihat deh, ini juga banyak lukisan. Ini lukisan siapa ini? Ini gue nyebutnya sarang kupu-kupu, makanya kan slang simbolnya ini kan kupu-kupu. Iya nih. Ini kan ada sayapnya. Bisa anak IKJ gambarin kupu-kupu. Karena gue bikin lagu selalu di sini, di ruangan ini. Dapurnya tuh ini istilahnya. Dapurnya slang ya. Iya. Lagu yang balikin itu tuh di sini juga semua. Iya. Lagu. Oh, boleh nggak kita kesana ya kita lihat? Iya masuk yuk. Iya. Udah berubah loh, ini udah berubah. Beneran. Udah berubah. Po, waktu itu kan pintunya di sini ya. Pintu di sini sebelumnya. Lu apa banget, Po? Apa? Cuman katanya Feng Shui-nya musuhnya lewat sini gitu. Katanya Mas Jimin, beneran percaya Feng Shui? Iya. Sejak kapan? Dari dulu. Ini kesini kenapa, terus dipindah kenapa? Katanya. Cocoknya aku sama Mas Bim di sini dan di situ ada pohon. Ada pohon, nggak boleh. Kalau pintu depan ada pohon nggak boleh. Iya, karena suaminya dia dukun. Bukan Feng Shui. Bener. Bener kan suami lu kan bisa lihat dukun. Beneran. Jadi pintu itu kalau depan ada pohon nggak boleh kehalang rezekinya. Karena kejedot mulu kayaknya pas keluar kejedot gitu. Oh jadi gara-gara itu ada pohon. Jadi pintunya dari sini. Dikalain loh pintunya daripada pohonnya. Itu Iya. Itu ada mesin jahit. Jadi kalau kostumnya Mas Bim-Bim atau enggak beberapa merchandise yang selain di sini. Bikin sendiri. Iya, desain. Aku yang desain. Pak emang iya, Bareni bisa ngedesain. Iya. Jadi merchandise selain itu yang bikin Bareni. Yang ngedesain gitu-gitunya. Iya. Wih, seru banget. Itu ya yang logo selain jadi kupu-kupu itu siapa? Oh enggak. Kakak itu. Yang gambar kakak. Udah boleh masuk ke dalam. Udah pernah masuk ke dalam. Gue juga pengen masuk. Boleh. Pasti berubah juga. Ribet kan pakai sepatunya kan. Iya, sepatu aja lu. Jangan pakai sepatu. Pakai sepatu ada haknya lu biar tinggi lu. Udah gitu. Ini sampai sini babunya. Ada haknya lu.